Halo guys, welcome back to my channel Randy Namo. Dan pada kali ini masih di karantina guys, dikurung. Nggak dikurung sih, emang nggak boleh kemana-mana. Jadi abis order makanan ya, wih, gue lagi pengen nyicipin makanan di di luar. Nih kita abis ambil mana-mana sini aja. Gue ambil McD. Ngeri kali. McDonald, gila. Gue udah lama banget gak makan makanan ini, men. Udah lama banget gak makan makanan junk food kayak gini. Biasanya makan makanan dari tempat pendidikan sih, di lembaga pendidikan ini. Ya makanan sih enak, cuma udah lama juga. Kita baru nyicipin makanan. Dan nanti pas makannya gue kasih lihat ke kalian nih, layaknya mukbang aja kita. Oke, jangan kemana-mana, oke guys. Oke guys, gile nih makanan udah siap semua. Ada Big Mac, ayam, ayamnya ada berapa nih ya? Ada 4 ya bro? Oke, ini juga kelaparan nih. Keting gua nih, Reja. Big Mac. Kita udah gak apa-apa lah, ini makanannya gak copot. Kita kayak orang bener-bener baru makan McD lagi anjir. Ah, yang mana dulu nih, Jak? Ah, gue bingung lah. Minumannya udah banyak banget nih sekarang. Lapar! Kita siap untuk menyantap semuanya. Oke guys, ya pada kali ini kalian udah bisa lihat sendiri kan di depan gua ada apa. Ada makanan. Yang pasti gua sekarang lagi jarang banget makanan, apa, makan makanan kayak gini ya guys ya. Karena kalian tahu gua saat ini lagi semacam sekolah lanjutan yang mengharuskan gua gak boleh kemana-mana. Jadi di karantina kurang lebih selama 5 bulan. Gue tetap dapat makan, tapi ya makanannya yang makanan benar-benar sehat banget, sayuran, ayam, daging, telur. Makanya gue benar-benar ya apa ya, kangen banget sama makanan-makanan kayak gini guys, gile. Padahal ya baru ya hampir sebulan sih, aja udah kangen kayak gini kan. Jadi gue tadi pesen Gojek untuk beli ini semua. Dan untuk sementara gue nggak main motor dulu ya guys ya, jadi nggak ada San Mori. Sementara ntar kalau gue udah pulang Jakarta baru gue persiapan mau main motor lagi. Nah ini gue di kamar bareng jagoan nih. Oke, okay. Lu makan juga dong, Jak? Iya, gue makan. Ini punya gue juga ya? Iya punya. Nanti gue makan apa dulu nih? Gue jadi bingung lah. Oh iya, untung gue nggak lupa. Jangan lupa kita pakai hand sanitizer dulu. Kalau di pandemi ini kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sorry, gue nggak pakai masker karena mau makan nih, jadi harus lepas masker. Gila nih, gue sengaja nggak makan siang karena untuk mau order beginian tadi. Sambel dulu. Sambel lupa. Saus sih, saus sambel maksudnya. Sambel dulu, kita gunting dulu nih guys. Sengaja gue nggak pakai nasi, biarin aja. Kan udah banyak, udah ada burger juga, Big Mac, terus kentang, ayam 2, ya kan? Jadi gua rasa nggak perlu nasi lagi. Ini kayak si Reja nih makan banyak, tapi badannya segitu-segitu aja. Apalagi dia makan junk food aja nggak gemuk-gemuk ya kan? Gimana dia makanannya sehat banget? Mungkin lemaknya sih di tubuhnya sekarang cuma 5% kali. Lalu ah, karena haus gue minum dulu nih. Tadi apa sih ini? Oh ini es coklat. Seger banget. Guys, gue udah kayak siapa tuh youtuber yang hobi makan,
Tan Boy Kun. Tan Boy Kun. Orang mana? Enggak, orang Indonesia yang YouTube-nya sering makan banyak ya, sering mukbang gitulah. Tapi enggak, gua enggak mukbang. Enggak kuat gua makan sebanyak itu. Ya. Kulit ayam. Gini. Bener-bener udah lama banget. Rasanya tuh beda di lidah. Yang biasanya kita sayuran, yang makanan sehat ya. Ikan. Ikan, bandeng, lele. Kalian nyoba kayak gini ya, asik banget. Kentang aja. Ya sekali-kali boleh lah. Junk food. Ya tidak, kiranya gue di sini masih lumayan lama, 5 bulan. Gak boleh kemana-mana, ya. Udah. Yang penting happy dan sehat. Dan semoga kalian juga sehat selalu. Jaga protokol kesehatan, oke? Kira-kira kabar motor gue gimana ya? Mantap. Jadi ayamnya ada dua nih. Satu ini paha atas, satu sayap. Kayaknya sambalnya kurang sih, gue tambahin aja. Lu apa aja? Sama. Lu kentang ya? Enggak. Ntar kentang sesi selanjutnya. Gila. Dari kemarin pengen begini nih, tapi baru kesampean sekarang. Jujur gue malah gak pede, gue gak vlog sambil makan. Iya. Ya biasanya main motor jadi makan. Ini enggak apa-apa lah. Biasanya sport ya. Iya. Untuk sementara ya. 4 bulan lagi, guys. Kalau udah pulang baru ntar kita main motor lagi. Yang penting doain aja biar gua sehat di sini. Ya. Biar enggak sakit. Karena lagi musim pandemi gini memang rawan. Ntar untuk video selanjutnya, bagi kalian yang pengen tahu tutorial pull up, nanti gue kasih tau trendingnya. Nih sebelah gue nih pull upnya, wah, nilai 100. Bagus, dia restocknya bagus. Ntar gue kasih tau ke kalian tekniknya ya. Tekniknya untuk bagaimana latihan fisiknya, terutama yang dari nol. Nah, karena gue jujurnya gue dari nol, jadi gue ngalamin sendiri teknik latihan fisiknya kayak apa. Dan alhamdulillah sekarang lumayan bisa. Main bisa ya, bisa lah pastinya. Nanti sekarang makan dulu guys, biar imunnya bagus. Ya intinya kalian harus jaga kesehatan, makan yang banyak biar imun kita nggak turun. Karena selama gue di sini, gue benar-benar ada pengalaman sangat berharga buat gue guys ya, bagi gue. Jadi di sini sempat ada rapid massal ya, dan gue sempat reaktif ya, gue reaktif dan gue diisolasi kurang lebih 6 hari ya. Tapi gue di situ benar-benar nggak ada ngerasain gejala apapun ya, apapun itu nggak ada, sesak nggak ada, indera penciuman normal, nafsu makan ada, tapi gue reaktif
Dan setelah itu gue swab, ya, di swab, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan gue bisa kembali bergabung, ya bisa sama kembali sama rating gue ini, bergabung. Nah, gue di sini mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa yang reaktif itu, ya hasil rapid testnya reaktif itu belum tentu swabnya itu positif. Ya. Contoh buktinya nih gue reaktif rapidnya, tapi swab gue negatif. Dan yang rapidnya non reaktif itu belum tentu swabnya negatif. Ya, bisa juga swabnya positif, itu bisa terjadi. Dan intinya tetap jaga protokol kesehatan dan jaga jarak, social distancing. Ya. Terutama yang paling penting, berpikiran positif, happy, dan jangan berpikiran yang jelek-jelek lah yang membuat imun kita turun. Yang penting happy ya, semangat, tetap olahraga, pola makannya yang bagus, sehat, diatur. Insya Allah sehat dan jangan sampai terkena COVID ya. Kalian semua juga jangan sampai terkena, insya Allah kita semua sehat ya. Oke guys, ayam udah mau kelar. Oke, ayam sudah mau kelar, kita ganti di kloter kedua. Big Mac, lihat nih. Asik. Big Mac. Kloter kedua. Oke, kita kloter kedua. Gila, nggak ada kenyangnya emang. Sama di sini tuh nggak ada kenyang, jujur aja. Di sini ya, sambalnya. Ini nggak makan lagi, Jack? Nanti. Dia aja masih nanti. Tapi dia badannya tetap stabil segitu-gitu aja nih. Kayak jamnya. Pasti ada yang pengen kan kayak gitu, kurus tapi makannya banyak tapi nggak gede gitu. Iya, pasti banyak yang pengen makan banyak tapi nggak mungkin terlalu diangkut. Oke, persiapan. Mantap. Gak pakai sambal. Udah. Kiri, alhamdulillah. Nikmat mana yang kau dustakan, ya nggak? Sedep pokoknya ini. Sampai seru. Nggak terasa sudah habis. Kita ganti ke. Sorry. Kan jam berapa? Wah, masih jam 3:15. Ntar sore waktunya olahraga. Makan gini pegel juga ya.
Pegel mulutnya. Sudah habis guys. Oke guys, ayam sudah dimakan, burger sudah dimakan. Sebenarnya masih ada lagi sih kentang ini. Cuma jujur aja, gue udah kagak kuat guys. Kenyang, alhamdulillah. Ntar ini kloter ketiga aja makannya. Tapi nunggu jeda waktu dulu, oke? Ya, sekian vlog gue pada kali ini. Vlognya makan tok isinya ya. Ya intinya gue berdoa kepada kalian semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan, social distancing ya pokoknya ya. Pokoknya utamakan selalu protokol kesehatan ya, demi kita juga, demi keluarga kita, dan demi orang-orang yang kita sayangi. Oke, sekian dulu vlog gue, sampai ketemu lagi di channel Reni Namu selanjutnya. Oke, bye-bye.